Segalanya itu sudah jelas bagi hamba. Mohon diteruskan uraian guru perihal filsafat dan lain-lain itu, karena semuanya itu sudah menggugah hati hamba guru. Lalu Resi Dharmakerti berkata, "Baiklah anakku." Guru merasa lega dengan ucapan Ananda itu. Memang di samping agama kita itu mempunyai kerangka dasar, ia juga mempunyai kepercayaan yang mutlak yang jumlahnya ada 5. Kepercayaan ini disebut dengan istilah panca serada. Panca yang berarti 5 dan serada artinya kepercayaan. Jadi berdasarkan tatwanya, agama kita merupakan agama yang harus meyakini adanya panca serada. Panca serada itu yaitu, yang pertama, percaya adanya Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa atau Brahman. Yang kedua, percaya adanya Atman. Yang ketiga, percaya adanya hukum karma pala. Yang keempat, percaya adanya samsara atau punar bawa. Yang kelima, percaya adanya moksa. Gurunda, memang dari tadi empuku telah sebut-sebut nama Sang Yang Widi. Berkenankah guru menerangkannya siapa Sang Yang Widi itu? Lalu Resi Dharmakerti menjelaskan, "Ya Ananda, Sang Yang Widi ialah Yang Maha Kuasa sebagai pencipta, pemelihara, pemralina segala yang ada di alam semesta ini. Sang Yang Widi adalah Maha Esa sebagai dikatakan dalam pustaka suci Weda, Ekam Ewa Adityam Brahman, yang dalam artian hanya satu Ekam Ewa, tidak ada duanya, Aditya Sang Yang Widi Brahman itu." Atau juga Eko Narayana Nadityo Asti Katsit, yang artinya hanya ada satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Dalam lontar Sutta Soma disebut juga bahwa Binika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya berbeda-beda tetapi satu, tidak ada dharma yang dua. Juga dikatakan Ikam Satwiprah Bahuda Wadanti, yang artinya hanya satu atau ikam Sang Yang Widi atau sat sama dengan hakikat. Hanya orang bijaksana atau wiprah menyebutkan atau widanti dengan banyak nama atau bahuda. Tentu Ananda heran mengapa sampai disebut dengan banyak nama. Itu adalah karena sifat-sifat Sang Yang Widi yang maha mulia, maha kuasa, maha pengasih, dan tak terbatas, sehingga kekuatan manusia untuk menggambarkan Sang Yang Widiwasa sangat terbatas adanya. Para maharsi hanya mampu memberi sebutan dengan banyak nama menurut fungsi, dan yang paling utama
ialah Trisakti, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma ialah sebutan Sang Hyang Widiwasa dalam fungsinya sebagai pencipta. Dalam bahasa Sanskerta disebut Upeti. Wisnu adalah sebutan Sang Hyang Widiwasa dalam fungsi sebagai pelindung, pemelihara dengan segala kasih sayangnya. Pelindung dalam bahasa Sanskerta disebut Setiti. Dan yang terakhir, Siwa ialah sebutan Sang Hyang Widi dalam fungsinya melebur atau pralina dunia serta isinya dan mengembalikan dalam peredarannya ke asal. Dalam bahasa Kawi istilahnya dengan sangkan paran, kembali ke asal. Maafkan empuku, mengapa Trisakti dikatakan yang paling utama? Ananda, sudah guru katakan bahwa Brahma itu kekuatan atau sakti Sang Hyang Widi waktu mencipta, Wisnu waktu memelihara, dan Siwa waktu melebur. Jadi Trisakti ini mencipta, memelihara, dan melebur alam semesta. Adakah yang lebih kuasa dari ketiga kekuatan itu? Tahukah Ananda siapa yang tidak dikuasai oleh ketiga hukum lahir, hidup, dan mati ini? Siapakah yang tidak akan mati? Bukankah semuanya yang pernah lahir pasti pernah hidup, walaupun sesaat saja, dan pasti pula akan mati? Jadi bukankah amat utama kekuatan atau sakti Hyang Widi yang tiga ini menguasai seluruh makhluk? Adakah yang lebih kuasa daripadanya untuk dapat meresapkan kemahakuasaan Hyang Widi ini? Agama Hindu memberikan simbol pada kekuatannya ini dalam ucapan aksara suci Aum. Kata Om adalah aksara suci untuk mewujudkan Sang Hyang Widi dengan ketiga prabawanya, yaitu Brahma Hyang Widi dalam prabawanya Maha Pencipta disimbolkan dengan aksara A, Wisnu Hyang Widi dalam prabawanya Maha Pelindung disimbolkan dengan huruf U, Siwa Sang Hyang Widi dalam prabawanya Maha Pelembur disimbolkan dengan aksara M. Suara A, U, M ini ditunggalkan menjadi Aum atau Om. Gurunda, maafkan kalau hamba merasa kurang jelas. Apakah Sang Hyang Widi itu sama dengan Dewa atau Betara? Ananda, anakku, Sang Hyang Widi tidak sama dengan Dewa atau Batara. Dewa adalah perwujudan sinar suci dari Sang Hyang Widi yang memberi kekuatan suci guna kesempurnaan hidup makhluk. Dewa itu bukannya Sang Hyang Widiwasa, ia hanya merupakan sinarnya. Kata Dewa berasal dari bahasa Sanskerta, dari urat kata Dev
yang artinya sinar. Atau kata ini pula lah yang menjadi kata dai atau divine dalam bahasa Inggris, menjadi kata dak dalam bahasa Belanda atau tak dalam bahasa Jerman. Jadi dewa berarti bersinar, sedangkan batara yaitu prabawa atau manifestasi dari kekuatan Sang Hyang Widi untuk memberi perlindungan terhadap ciptaannya. Kata batara berasal dari kata Sanskerta bat yang berarti pelindung. Antara kata dewa dengan batara sering pemakaiannya diartikan sama. Umpamanya dewa Wisnu disebut juga batara Wisnu karena beliau melindungi makhluk. Demikian juga raja-raja besar yang sudah wafat atau para leluhur kita beri gelar batara juga karena beliau itu melindungi kita. Tetapi Gurunda, bagaimanakah kita bisa meyakinkan Sang Hyang Widi itu ada, Guru? Anakku, agama kita mengajarkan adanya tiga cara untuk mengetahui sesuatu atau juga disebut tri pramana, yaitu dengan pratyaksa pramana, anumana pramana, dan agama pramana, yang artinya dengan cara melihat langsung, dengan cara mengambil kesimpulan dari suatu analisa, dan dengan cara mempercayai pemberitahuan orang-orang suci yang tidak pernah berbohong. Demikian juga mengenai Sang Hyang Widi. Hanya orang-orang sangat suci yang mungkin mengetahui Sang Hyang Widi dengan melihat langsung, dengan cara pratyaksa. Dan sekarang guru akan mencoba menjelaskan dengan cara anumana pramana, yaitu secara analisa yang mudah-mudah saja, anakku. Kita percaya bahwa kita, seluruh alam ini ada, tentunya ada yang menciptakan, yaitu Sang Hyang Widi. Dan kita percaya bahwa kita akan mati, tentu ada tempat bagi Atman. Kita yang telah lepas dari badan ini pun adalah Sang Hyang Widi. Atau ada lagi lain contoh, pernahkah Ananda melihat kumbang? Kumbang itu hinggap ke suatu bunga dan dari sana ke bunga yang lain. Pada kakinya yang penuh bulu tersangkut benang-benang sari bunga-bunga itu. Nah, siapakah yang membuat kaki kumbang itu berbulu, yang gunanya justru untuk melekatnya benang-benang sari bunga itu? Tentu Sang Hyang Widi. Banyak lagi contoh-contohnya, anakku. Selanjutnya, cara agama pramana hanyalah dengan cara mempercayai isi pustaka suci kita. Umpamanya Upanishad menyatakan bahwa Sang Hyang Widi adalah telinga dari semua telinga, pikiran dari segala pikiran, ucapan dari segala ucapan, nafas dari segala nafas, mata dari segala mata.
dan dalam Bhagavad Gita. Adiyaya 7 sloka 10 dan 11 dan juga adiyaya 10 sloka 20 menyebutkan, wahai Partha, ketahuilah bahwa aku adalah bibit abadi dari segala yang hidup. Aku adalah kecerdasan dari segala yang cerdas dan keperwiraan dari segala yang kuat. Aku adalah jiwa yang bersemayam di hati setiap makhluk. Aku adalah awal, pertengahan, dan akhir dari segala yang ada. Dan Sang Hyang Widi ada di mana-mana, dan juga di dalam hati setiap makhluk, di dalam maupun di luar dunia, tetapi tidak dipengaruhi oleh dunia. Wiyapi wiyapaka nirwikara. Sebagai halnya teratai dalam air, tetapi tidak basah olehnya. Wiyapi wiyapaka artinya selalu dan di mana-mana ada. Nirwikara artinya tidak dipengaruhi, tak berubah. Gurunda, adakah orang suci yang dapat melihat Sang Hyang Widi? Resi Dharmakerti menjawab, anakku, karena sifat dan kemampuan manusia yang serba terbatas, sedangkan Sang Hyang Widi adalah maha sempurna dan tak terbatas, kita tak mampu melihatnya. Kita tak dapat melihat Sang Hyang Widi bukan berarti Sang Hyang Widi tidak ada. Sebagai halnya bintang, di siang hari kita tidak bisa melihat bintang, tidak berarti bintang itu tidak ada atau hanya ada pada waktu malam saja. Karena mata kita tidak mampu menembus sinar-sinar matahari, itulah sebabnya kita tidak bisa melihat bintang, tetapi bintang itu tetap ada walaupun pada siang hari. Demikian pula, karena kita tidak mampu menembus kegelapan jiwa kita, kita tidak bisa melihat Sang Hyang Widi, tetapi Sang Hyang Widi itu tetap ada. Dan barang siapa yang benar-benar dapat melaksanakan kehidupan yang suci sesuai petunjuk-petunjuk agama dan menurut ajaran-ajaran dalam pustaka suci, akan dapat melihat Sang Hyang Widi. Sebagai umpamanya bahwa kita baru dapat melihat bayangan-bayangan kita di cermin dengan penuh terang setelah cermin itu bersih. Demikian juga bayangan Hyang Widi akan jelas terpantul di hati dan jiwa kita sesudah hati kita bersih. Nah, tadi guru mengatakan bahwa kita mungkin akan melihat Sang Hyang Widi itu. Anakku, di dalam Weda disebutkan bahwa Sang Hyang Widi tidak berbentuk atau nirupam, tidak bersangan maupun berkaki, nirkaram, nirpadam, tidak berpancaindra, nirindriya, tetapi beliau dapat mengetahui segala yang ada pada makhluk. Lagi pula, Sang Hyang Widi tak pernah lahir dan tak pernah tua, tak pernah berkurang, juga tidak pernah bertambah. Tegasnya, Sang Hyang Widi tidak berbentuk, tetapi karena kemahamuliaan dapat mengambil wujud sesuai dengan keadaan atau menegakkan dharma, dan perwujudan ini dinamai awatara.
Gurunda, tadi Gurunda mengatakan bahwa Brahma itu adalah Prabawa Sang Hyang Widi. Pada waktu mencipta, bagaimana Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta ini, Gurunda? Resi Dharmakerti menjawab, pada waktu terjadi ciptaan atau sruti dengan kemahakuasaannya atau kriya sakti, dunia diciptakan secara perlahan-lahan atau evolusi dari Sang Hyang Widi dan kembali kepadanya pada waktu kiamat atau pralaya, sebagai halnya laba-laba yang pada waktu sruti mengeluarkan benang jaringnya dari badannya sendiri dan akhirnya menarik kembali ke dalam dirinya pada waktu pralaya atau urna nabawat. Jadi Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta ini dari dirinya sendiri, tetapi karena kemahakuasaan dirinya itu tetap sempurna. Dalam Upanishad dikatakan, Purnam adah Purnam idam, Purnat Purnam udayate, Purnasya Purnam adaya, Purnam ewa awaisyate. Yang artinya, Sang Hyang Widi adalah sempurna. Alam semesta ini pun sempurna. Dari yang sempurna atau Sang Hyang Widi diambil oleh yang sempurna atau alam semesta, tetapi sisanya Sang Hyang Widi tetap sempurna adanya. Lalu Sang Suyasa berkata, memang suatu kemahakuasaan Gurunda, tetapi hamba juga ingin mengetahui kapan dunia ini diciptakan. Resi Dharmakerti menjawab, Ananda, baik penciptaan maupun pralayanya atau kiamatnya, dunia merupakan perputaran lingkaran sehingga tak dapat diketahui awal dan akhirnya. Karena umur manusia demikian pendeknya dan ingatan kita demikian terbatas, tetapi yang terang ialah bahwa dalam kehidupan ini setiap saat ada penciptaan atau sruti, setiap saat ada pralina atau pralaya, sehingga sebenarnya hidup ini dari kehidupan amuba atau sel-sel sampai kehidupan yang tertinggi mengalami sruti, pralaya terus menerus. Dunia diciptakan dengan unsur-unsur panca tanmatra, yaitu unsur zat ether, zat cahaya, zat hawa, zat cair, dan zat padat yang terdapat dalam Sang Hyang Widi. Parama anunya akasa, teja, bayu, apah, dan pertiwi. Parama anu adalah unsur-unsur yang jauh lebih kecil dari atom-atom. Parama artinya amat sangat-sangat, dan anu artinya atom. Tak dapat diketahui kapan alam semesta ini diciptakan, tetapi yang terang ialah bahwa Hyang Widi tidak berhenti-hentinya mengadakan ciptakan sebagai tersebut dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 24. Kalau saja aku berhenti bekerja, maka dunia ini jatuh dalam kemusnahan.
dan aku akan menjadi sebab dari kekacauan hidup dan kehancuran semua makhluk. Gurunda, banyak hal-hal yang Gurunda uraikan yang patut kita ketahui dan lakukan dalam agama kita. Ada satu hal yang Ananda mohon Gurunda sudi menerangkannya, yaitu bagaimana sampai terciptanya alam semesta beserta isinya ini, Gurunda. Anakku, pertanyaan Ananda ini benar-benar penting untuk mengartikan bagaimana pandangan agama kita terhadap alam semesta serta manusia sebagai makhluk ciptaan yang widi ini. Seperti sudah kita ketahui bahwa Sang Yang Widiwasa adalah Maha Pencipta. Yang Widi menciptakan karena sebelumnya tidak ada apa-apa. Duk Tan Hana Paran-Paran Anrawang Anrawung. Ketika tidak ada apa-apa, semuanya tidak menentu. Demikian ucapan lontar-lontar kita dan Pustaka Upanishad Badranyaka dan Candokya Upanishad mengatakan, idam wa agra naiva kincit asit sat eva saunya idam agra asit ekam eva aditya, yang artinya sebelum dicipta takannya alam ini tidak ada apa-apa. Sebelum alam diciptakan hanya Yang Widi yang ada, Maha Esa, dan tidak ada duanya.